di Morio Pass Station. Hari ini aku akan berpetualang ke Aomori. Jadi dari Morio Pass Station ini kamu bisa naik Hayate atau Hayabusa menuju ke arah Aomori. Kita sudah tiba di Towada Lake. Kita sudah membeli tiket untuk menuju ke ujung seberang dari lake ini. Yuk. Hai Travelmates, sekarang aku udah ada di atas kapal wisata di Towada Lake. Bisa dilihat ini indah sekali Travelmates, gak nyesel untuk kesini. Bisa dilihat. Ya, untuk menaiki boat ini harganya untuk dewasa 1.400 yen. Nah, dari stasiun naik bus ke sini sekitar 2 jam lebih sedikit. Dan ini keren banget Ramas. Pastikan bisa ke sini kalau lagi mampir ke Aomori. Keren. Ya, teman-teman, kita sudah tiba di Nenokuchi Station. Di sini tempat terakhir dari Yuransen atau kapal feri wisatanya ditempuh selama 50 menit dan ini keren banget Travelmates, harus dicoba kalau ke Towada ada.